Sabda Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Bunyamin, pangkat tetang kepala purnawirawan. NRP 465890. Jabatan anggota DPD Kabupaten Kabupaten Papua. Putra dari Bapak Kemani yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Desember pukul 02.00 ini karena menderita sakit. Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan arwahnya mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun puas 29 Desember 2015. Ketua DPC Kabupaten Papua, Mirangga. Penurunan jenazah penurunan. Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من تعالى بقدرته وبقضاءه
وكحر الجبال في الموت والفناء ربكم أيكم أحسن أملا وأنا سعياكم سوف يرى كل شيء خلقكم إلا وجهه والحكم وإليه ترجعون لنفس ذلك كل موت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن دوزها عن النار وأرسل الجنة فقد فاز ولا حياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدم والتراب ومنها نخرجكم للأرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاز ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا مقدرون يا أيها بنيامين بن سالم يا أيها بنيامين بن سالم langkah tinggalkan dunia dan segala isinya. Jadilah engkau berada, jadilah sempian berada di satu tempat itu alam barzakh, alam daripada permulaan alam akhir. Ya ayahanda, di sana sempian menerima ujian dan pertanyaan malaikat munkar dan nangkir. Maka oleh sebab itu janganlah sempian lupakan pelajaran guru agama sempian selama sempian hidup di alam dunia, yakni pelajaran mengisahkan Allah dan membenarkan Rasulnya dengan perkataan dan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayahanda, sebentar lagi akan datang kepada sempian dua orang penguji dan penyanyi sempian, ialah malaikat munkar dan nakir. Maka ketika itu janganlah sempian takut dan gontar, sebab yang datang itu adalah makhluk Allah, sedangkan juga sempian adalah makhluk Allah. Ya ayahanda, maka jika sempian di alam dunia bersifat ramah-tamah, lemah lembut dan kasar terhadap seseorang, niscaya ia pun seperti itu juga. Ya ayahanda, ia akan menanyai sempian dengan tiga kali pertanyaan dengan katanya, siapakah Tuhanmu dan siapakah Nabi-Mu? Bagaimanakah etikatmu dan dalam keadaan apakah matimu? Pertanyaan yang pertama dan yang kedua cukup sempian jawab dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi kalau hendak menjawab pertanyaan yang ketiga, hati-hatilah sempian, karena jawaban inilah yang akan menentukan sempian kalau benarkan mendapat rahmat dan jika salah akan mendapat azab. Perlu sempian ketahui bahwa pukulan malaikat munkar nakir itu sangatlah hebat, bisa menenggelamkan sempian 5 hasta masuk ke dalam perut bumi. Ya ayahanda, jawablah dengan fasih dan lancar dengan jawaban Allah Ta'ala itu adalah Tuhanku, Nabi Muhammad itu adalah Nabiku, Islam itu adalah agamaku, Quran itulah adalah ikutanku, Ka'bah itulah kiblatku, semua orang Islam dan orang mukmin itu adalah saudara-saudaraku, Nabi Ibrahim Al-Khalil itu adalah bapakku di dalam pelaksanaan agama, dan dari hidup sampai matiku selalu aku mengamalkan dan mengucapkan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayahanda Bunyamin bin Ali, peganglah jawaban ini, sempian diam di alam barzakh ini sampai khalifah asli bangkit di alam kubur. Kemudian apabila kedua malaikat itu meneruskan pertanyaannya dengan katanya, siapakah laki-laki yang datang diutus kepada sempian, kepada seluruh makhluk jin dan manusia? Jawab oleh sempian, itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ia kepada kami dengan penjelasan-penjelasan daripada Tuhannya, maka kami ikuti, kami benarkan dan kami imani akan kerasulannya. Ya ayahanda Pak Bunyamin bin Salim, bahwasanya mati berkubur soal pertanyaan malaikat munkar dan nangkir, dibangkit di alam kubur, dihisab, bertitian suratul mustaqim, surga dan neraka, benar semuanya itu pasti akan terjadi. Ya ayahanda, maka sebentar lagi kami akan meninggalkan sempian. Nah, kesedihan kami melihat sempian bersendirian di tempat ini, di dalam lubang sempit ini. Tak ada yang dapat kami berikan kepada sempian kecuali kami yang hadir ini, sahabat sempian, keluarga sempian, anak istri sempian, cucu sempian, hanya mendapat mendoakan sempian.
dengan ucapan ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lancarkanlah hidup mayat ini untuk menjawab pertanyaan kedua malaikat Munkar dan Nakir. Ibaratkanlah kuburnya, berlayar tempat yang sangat menyukai akan dia, dan berlayar cahaya kuburnya dan hamparan yang sangat indah, melebihi daripada hamparan yang ditinggalkannya selama ia hidup di alam dunia. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah amal ibadahnya dan ampunilah segala dosa-dosanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anta arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فاتي سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الله تؤجب هذا الميت. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الله تؤجب هذا الميت. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الله تؤجب هذا الميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم هذه منطقة وأن تعلموا به ولا تعلموا منه إلا خيرا وقد أجلسته لتسأله ونسألك اللهم أن تثبته بالقول ثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا اللهم ثبته من على المسألة منطقه ولا تبتلي به قبره بما لا طاقة له به اللهم تقبل حسناته واغفر سيئاته اللهم تقبل حسناته واغفر سيئاته اللهم تقبل حسناته واغفر سيئاته وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة عليه وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجعل لي اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والمغفرة على أهل القبور إنك ملك رب غفور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara berikutnya sambutan-sambutan yang bersama dari Ketua DPC Putri.